Hai, kenalin. Ini Kak Deva. Dan sedikit cerita di belakangnya. Komunitas Debat Fakultas Hukum Universitas 11 Maret adalah sebuah organisasi kemahasiswaan yang bernaung di lingkungan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta. KDFA UNS didirikan sejak tanggal 8 April tahun 2010. Departemen Kesekretariatan. Departemen Kesekretariatan adalah departemen yang mengatur sistem administrasi KDFA sehingga dapat berjalan secara optimal, terstruktur, dan sinergis. Ada uang, semua lancar. Inilah pentingnya kehadiran Departemen Keuangan dalam KDFA, di mana Departemen Keuangan adalah departemen yang bertanggung jawab dalam proses pengendalian dan pengawasan terhadap alokasi penggunaan dana komunitas, baik pemasukan maupun pengeluaran. Inilah departemen yang menjadi jantung dari KDFA. Siapa dia? Koordinasi Pelatihan dan Kompetisi namanya. Di mana departemen ini berfokus pada bidang keilmuan, pelatihan kemampuan debat, peningkatan iklim ilmiah yang baik dalam lingkup komunitas, serta pengembangan dan pengelolaan delegasi guna mewujudkan persiapan yang matang dalam keikutsertaan kompetisi. Eits, ada lagi. Departemen Peningkatan Sumber Daya Anggota, yaitu departemen yang berfokus pada peningkatan seluruh sumber daya anggota komunitas yang memiliki tugas utama untuk mempererat ikatan antar sesama anggota komunitas dan pengembangan aktivitas-aktivitas keanggotaan yang mengedepankan prinsip kekeluargaan. SDM Rekan-Rekan You! Pengembangan organisasi. Ya, inilah departemen yang bergerak dominan pada pengembangan komunitas, baik secara kualitas maupun kuantitas, dari berbagai aspek seperti peningkatan kualitas kinerja dan pengawasan internal kepengurusan. Kalau yang ini, Departemen Public Relation namanya, di mana departemen ini berfokus pada penginputan, pemeliharaan, dan penyebarluasan informasi, serta menjadi garda terdepan KDFA dalam menjalin relasi dan hubungan kerjasama dengan pihak eksternal komunitas. Mereka adalah Majelis Kehormatan Pengurus KDFA UNS, di mana Majelis Kehormatan Pengurus atau MKP terdiri dari 5 orang yang mana tugasnya adalah untuk mengawasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan organisasi yang dijalankan oleh pengurus KDFA UNS.